Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Ciki Fauzi. Setiap manusia itu nggak lepas dari kesalahan, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Tapi, kalau kita benar-benar baca Al-Quran lagi, sebenarnya Allah itu memberikan clue ke kita loh, bagaimana caranya untuk kita menahan diri dari melakukan hal-hal yang Allah tidak senangi. Hal itu disebut dalam surat An-Naziat ayat 40 dan 41 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Saat kita mendalami lagi ayat ini, ternyata Allah itu memang maha baik banget. Di saat kita selalu ingat untuk selalu menjaga perilaku dan berbuat baik, insya Allah surga yang nanti akan menjadi tempat tinggal kita. Amin ya Rabbal Alamin. Yuk teman-teman, kita tambah lagi semangat ya untuk terus menjaga perilaku kita, bukannya malah berbangga hati terhadap kesalahan-kesalahan yang kita lakukan selama Ramadan. Semoga Allah selalu meridhoi langkah kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.